Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke anak sekalian, hari ini kita kembali bertemu dalam praktik komputer bersama Pak Miftah. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak sekalian, hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran komputer kita masih dalam Microsoft Excel. Namun hari ini kita akan mencoba membuat kaligrafi. Ini namanya kaligrafi Goofy ya. Kita akan membuat dalam aplikasi Microsoft Excel. Karena bentuk kaligrafi ini yaitu kotak-kotak dan garis-garis lurus. Alangkah lebih baiknya kita akan coba ya. Baik, caranya adalah yang pertama kita akan hitung dulu nih kotaknya berapa. Kita hitung sama-sama ya. Pak Mustafa akan menghitung ke horizontal ya, ke samping terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ternyata ke samping atau horizontal 15. Sekarang yang ke bawah atau menurun, kita lihat. Berhitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baik, ternyata gambarnya sama 15 ya. Ukuran ke samping dan ke atas itu garisnya ada 11. Kita buat mudah terlebih dahulu. Kita hitung sampai 15 ya. Tarik. Oke, kita lebihkan saja ya. Tidak apa. Cari yang ke bawah 15 juga. Berarti sampai angka 16 ya, biar lebih. Nah, biar nanti untuk 16 tambahkan. Oke. Ini buat contoh pola saja. Oke, sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan membuat ukuran ininya dulu. Coba kita klik kanan. Nah, bentar lagi ya. Kita klik sama-sama di sini di box. Klik kanan mouse itu kolom wide, artinya lebar kolom. Di sini 8 kita ganti menjadi 4 sayang. Oke, okay. Biar lebih kecil nanti ya ukurannya. Yang ke bawah juga sama, kita blok juga sampai angka 16. Ukurannya 18. Oke, okay. Oke, sudah. Sekarang kita akan buat garis huruf la ilaha illallah. Ini dibacanya sayang, ini kaligrafi bacanya la ilaha illallah ya. Jadi pamit ulangi, ini bacanya la ilaha illallah. Oke, sekarang kita akan buat huruf lamnya dulu. Ini berarti 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, berarti kita mulai dari sini ke 11 ya. Ingat, seperti ini boleh kita tahan. Tarik ya, sampai angka 11. Nah, seperti ini. Biar lebih mudah, kita juga klik ataupun tekan tombol control di paling pojok bawah keyboard kalian, CTRL ya. Klik sini. Nah, tarik ke bawah, tahan mouse-nya, tuh, seperti ini. Kita buat juga klik. Klik lagi. Kita tarik kembali. Bawah. Klik. Tarik ke bawah. Oke, kita ganti warnanya. Boleh merah, boleh kuning, atau hitam. Paling hitam warna biru. Nah, seperti ini. La ya. La, sudah. Sekarang kita buat patokannya ini, garis yang ini. Kita buat alifnya di sini ya. Ingat, satu baris ini jaraknya hanya satu baris nih, lengkapnya ya. Kita lihat di sini. Sini kita ulangi. Oke. Kemudian yang kedua juga sama di sini. Ingat yang tadi Pak Mustafa bilang,
kita tekan tombol control, klik, tahan ya. Nah, seperti ini, biar nanti kita lebih mudah. Tombol kontrolnya jangan lupa ditahan terus. Ganti warnanya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang garis alifnya nih. Dari huruf alif sampai huruf H di sini ya. Lagi. Nah, sip. Sekarang kita buat huruf lam lagi yang terakhir. La ilaha illallah. Nah, ini. Ingat, 1 sampai 11. Oke, ini juga sama, 1 sampai 11. Tekan mouse-nya dan juga tanda kontrolnya. Oke. Oke. Tarik, 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 tarik. Nah. Sudah terbentuk seperti ini, sayang? La ilaha il. Sekarang lafaz Allah yang ini, lafaz Allah. Kita lihat di sini, kita buat alifnya dulu ya. Alifnya warna merah, warnain. Ingat, kasih jarak. Oke. Tekan tanda kontrolnya. Lagi. Oke. Ini klik, 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 klik. Tarik. Nah. Nah, bisa ya? Lafaz la ilaha illallah. Jadi ini buatnya sederhana ya. Namun kita harus teliti juga berapa garisnya, kemudian ke samping, ke atasnya ya. Ingat, lengkapnya ataupun spasi antar huruf di sini hanya satu kotak loh. Nah, ini kalau sudah seperti ini bisa kalian ganti. Warnanya juga boleh, atau kalian hias lagi, misalnya ini diganti warnanya kuning ya. Jangan lupa tekan tanda kontrolnya, biar nanti lebih mudah untuk membuat variasi warnanya. Oh ya, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, bisa misalnya kalian begini. Pak, aku terlewat yang ini. Nah, ini boleh diklik satu saja. Diganti warna yang awalnya. Nah, seperti ini ya. Ingat, klik lagi, klik, klik, klik. Ganti warna kuning. Nah, seperti ini. Tarik lagi. Butuh kehati-hatian dan ketelitian, sayang. Nah, seperti ini. Biar kalian bisa hanya satu kali kerja atau satu kali langkah. Yang terpenting, kehati-hatian dalam menekan mouse-nya. Ingat, kalau seperti ini, tekan tanda kontrol pada keyboard kalian di bawah ya. Kemudian mouse-nya juga ditekan. Nah, seperti ini. Bisa ya? Ini dua kontras warna, biru dan kuning. Oke. Bacanya la ilaha illallah. Nanti selanjutnya kita buat variasi yang lain. Oke, kalau sudah seperti ini, boleh kita simpan, namun ini boleh kita hapus dulu sayang. Di blok ya, di blok. Delete. Ini hanya sebagai tanda ya, biar kita lebih mudah dalam menghitung jumlah kotaknya. Delete saja. Delete lagi. Nah. Ingat, ini memang perlu kehati-hatian dan juga ketelitian kalian. Jadi nanti ketika membuatnya, kalau ada kesalahan sedikit, nggak apa-apa. Diulang saja ya, biar nanti hasilnya sempurna. Oke, my student. Bisa dipahami ya. Oke. Kalau sudah, terakhir kita akan save. Klik file. Save as. Pemirsa di folder praktik komputer. Judulnya kaligrafi. Kaligrafiku. Atau nama kalian boleh. Kaligrafi Amar, misalnya Kevin dan sebagainya. Ya, sudah ya, kaligrafiku ya di save. Sudah tertulis kaligrafiku. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tugas kita hari ini selesai. Mudah ya? Baik. Ingat, langkah pertama kalian hitung dulu kotaknya seperti ini. Bawah ya 1 2 3 4 5 6 7 sampai dengan 15.
kemudian ke sampingnya. Kalau yang ini kan agak sulit nih, kalian menghitungnya yang kotak-kotak yang seperti ini saja lebih mudah. 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Ya, karena spasinya hanya satu dalam satu kotak saja jaraknya. Jadi lebih mudah. Oke, my student. Bisa ya dipraktikkan ya? Oke, kalau sudah, kalau sudah bisa mengerti dan sudah bisa melakukan, silakan dikerjakan. Oke. Thank you for your attention. Kami terakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.